Nomor satu, buah yang bergantung satu orang di buku jambu. Cara dia berbuat pun pentirog. Malas dia naik di atas. Jadilah dia macam kara sumbang. Pelan-pelan aku membesar sama memanjang setakat mana yang kau mampu. Nomor 5, kamu indah heran nampak kayu tumbuh di sana, batang itu sawit kah? Seheran lah, kenapa lah semua sawit-sawit yang senampak pun ada pokok yang tumbuh di sana batang dia? Kau dah heran, kenapa lah kau bilang saya ini sakai? Nomor 8, cara tut yang gagal, tapi tidak apalah, yang penting berani mencoba. Kau tengoklah di bawah dia ni, dia tut senaikat cantik-cantik, mati pula yang di bawah dia. Siapalah, banyak lagi tu ranting-ranting di sebelah, kau try mutut balik, mana tahu dapat ini kali. Nomor 3, sisak mati terbangkangkan saat sama-sama ini dinding. Tengok dia punya muka putih sudah. Jadi orang putih sudah kali ini. Sian. Nomor 5, baru hari ini betul saya sebut tuh nomor. Ini sebenarnya dulu ini tempat simpan garam sama gula. Tidur sekarang ini tukar tempat untuk barang-barang spana, bengkel, makmal, semualah perpustakaan. Tapi ada satu barang yang tertinggal di sini. 3 tahun sudah mama saya cari. Atutlah, sendok tidak bikin goreng ayam. Ini dah pula tersimpan sini. Lupa ambil. Nomor 6, pertama kali saya nampak kucing tidur macam tak kajut ternampak itu muka jejak yang kena cat putih tadi itu. Jadi dia tak bangkang gini. Nomor 7, lama juga mau sampai 12 nih. Dan kali kalau kamu mau ukur suatu benda, pastikan pita pengukur yang kamu beli itu beli di kedai yang mahal, yang harga dia kalau beli 70 ringgit, supaya tidak salah ukur macam ni. Tengok, tidak sampai itu kayu sana. Silakan betul. Tapi think positif, itu untuk mujimat kayu berkali. Nomor 11, rambutan kan biasanya berwarna hijau sama merah, tapi hari ini kan dia berwarna-warni pula. Entah di mana nih pokok rambutan dapat tu warna. Kali dia curi daripada langsat nih. Nomor entah berapa sudah itu. Ini pokok batik kan. Dia hidup macam itu gulki petarabang tangkap tubuh lah. Dia tahu macam mana dia boleh hidup begini. Si biarlah dia itu. Nomor seterusnya, pagar yang tidak masak bikin sampai hampir siap anak kasih tinggal begitu saja, supaya itu sapi senang masuk pergi menyerah diri untuk kenduri makan biskuit karena bikin adalah perangkap sapi ini. Nombor berbalas-balas, buah durian yang sudah nakup pang alias nakurudat sudah tabalah, sudah ditangkap-tangkap pantat dia tidak pernah jatuh-jatuh. Kali dia sayang mau kasih tinggal itu dahan lah. Dia satu ikur saja yang hidup di dahan tu, tiada lagi lain. Akhirnya sampai juga yang las, burung walet yang banyak terbang-terbang. Kalau dapat nih boleh bikin pusas. Orang bilang
Ini adalah lautan duit di awan biru. Ada lagi ke bonus, bikin penat bercakap. Kamu tinggal sendiri.